Assalamualaikum sahabat YouTube. Jumpa lagi dengan Junyun Channel. Setelah sebelumnya saya mengupload video tentang cara memverifikasi kartu identitas, sekarang saya akan membuat tutorial cara memverifikasi nomor rekening bank pada Google AdSense. Bagaimana caranya? Ikuti terus tutorialnya. Tapi sebelum dilanjutkan, jangan lupa subscribe di Junyun Channel agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Junyun Channel. Inilah cara verifikasi nomor rekening di Google AdSense. Langsung saja kita buka browser dan kita ketikkan Google AdSense. Lalu kita klik cari. Lalu klik pada Google AdSense. Lalu klik baris 3 di pojok kiri atas. Kita scroll ke bawah. Kita klik pada pembayaran. Lalu kita klik tambahkan metode pembayaran. Di sini kita masukkan nama pada rekening bank. Lalu berikutnya nama bank kita pilih, klik di sini. Kita pilih bank yang akan kita gunakan ya. Setelah banknya kita pilih, kita masukkan nomor rekening. Di sini tercentang tetapkan sebagai metode pembayaran utama. Setelah selesai, kita klik simpan. Verifikasi rekening bank Anda. Google akan menyetor kurang dari Rp1.000 ke rekening bank Anda dalam waktu 3 hingga 5 hari kerja berikutnya. Buka halaman metode pembayaran dan masukkan jumlah setoran dengan tepat. Kita klik OK. Setelah melakukan penambahan metode pembayaran, kita dapat email. Verifikasi rekening bank Anda. Jadi, Anda telah menambahkan rekening bank sekian-sekian ke Google AdSense, namun harus memverifikasi rekening bank ini sebelum dapat menggunakannya. Pertama-tama tinjau transaksi rekening bank Anda dan temukan setoran percobaan dalam jumlah kecil dari Google dalam waktu 2 sampai 3 hari kerja. Lalu masukkan jumlah tersebut di Google AdSense. Jadi langkah selanjutnya kita menunggu transferan dari Google, yaitu Google akan mentransfer nominal di bawah Rp1.000 dan transferan tersebut sekaligus menjadi kode unik yang harus kita masukkan ke Google AdSense sebagai verifikasi dari nomor rekening yang kita tambahkan ke metode pembayaran.
Jadi kita bisa lihat pada print buku tabungan ataupun bisa mengeceknya melalui ATM. Bagaimana kita mengecek transfer kode unik dari Google tanpa kita ngeprint buku tabungan ke bank? Ikuti saja video saya selanjutnya. Oke sahabat YouTube, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan tutorial ini dapat berguna bagi Anda yang mengalami hal sama atau sebentar lagi akan melalui proses verifikasi identitas, nomor rekening, dan verifikasi PIN. Terima kasih buat yang sudah subscribe di Jiwin Channel. Ditunggu saja video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.